Jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Kedah yang berlangsung di pekarangan Stadium Darul Aman Alul Star turut menampilkan mini perkampungan budaya Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA. Pihak JAKOA mengetengahkan adat kebudayaan kaum itu dengan mengadakan pelbagai aktiviti termasuk persembahan tarian Siwang sepanjang program berlangsung. Timbalan Pengarah JAKOA Khairul Anwar Cik Zakaria berkata, pengunjung juga dapat melihat bagaimana kehidupan masyarakat orang asli suku kaum Temia dan masakan serta makanan tradisi mereka. Pengunjung juga boleh mendapatkan pelbagai barangan kraftangan dan kesenian yang diperbuat sendiri dan produk kesihatan berasaskan dari tumbuhan hutan. Hasil jualan daripada barang-barang hasil kraftangan dan kesenian masyarakat orang asli. Antaranya kita ada nyiru, kita ada babu ikan dan sebagainya. Dan okay, antara bentuk hasil-hasil hutan antaranya kita menjualkan seperti kita ada jual yang tongkat kayap, tongkat ali, kacik patima. Kita ada juga menjualkan benda-benda yang kita kata herba yang seperti kuih hitam dan sebagainya. Itu antara benda-benda yang makan herba orang asli yang tradisional yang boleh meningkatkan kesihatan dan juga menghilangkan ataupun mengurangkan penyakit. Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia berlangsung 3 hari sehingga Ahad,